Wahyu, macan tutul Jawa dilepas liarkan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kabar baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melepas liarkan satu ekor macan tutul Jawa di Gunung Butak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Perlu diketahui, macan tutul Jawa merupakan satwa liar yang dilindungi karena diambang kepunahan. Macan tutul yang diberi nama Wahyu ini diperkirakan berusia 6 tahun 11 bulan. Wahyu telah menjalani masa rehabilitasi dan dinilai telah layak untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Kawasan TNGHS merupakan ekosistem hutan pegunungan tropis yang cocok menjadi habitat alami macan tutul Jawa, di mana ada tiga satwa kunci di kawasan ini selain macan tutul Jawa, yaitu elang Jawa dan owa Jawa. Sebelumnya, Wahyu turun ke pemukiman warga di Kecamatan Tanggung, Cianjur, kemudian ditangkap dan diserahkan masyarakat kepada kepolisian. Kami Kabar Baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia.